subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita. Rasul alaihi salatu wassalam telah menerangkan kepada kita, untuk menjadi penghuni surga kita harus meniti satu jalan, jalan taat, jalan mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Tidak, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim dalam segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa berat hati terhadap keputusan yang telah engkau putuskan. Mereka tunduk dan patuh dengan ketundukan dan kepatuhan yang sebenarnya kepada engkau, wahai Muhammad. Kita tidak akan pernah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal, yang dengan segala karunia dan nikmatnya sempurna segala kebaikan dan ketaatan. Dengan nikmat Allah Azza wa Jal, kita bisa kembali duduk dalam majlis ilmu. Maka kita berusaha untuk senantiasa semangat, kemudian memiliki kemauan untuk terus belajar tentang agama Allah Azza wa Jal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sampai kepada pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab Perjalanan Setelah Kematian. Al-Amrul Hadi Ashara Mimma Yakunu Yawmal Qiyamah Asy-Syafa'ah. Perkara yang ke-11 di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat adalah peristiwa syafaat. Waqad dzakaraha al-muallif biqaulihi wa lahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati thalathu syafaat. Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam
pada hari kiamat memiliki 3 syafaat. Kemudian beliau mengatakan, wasyafa'atu jam'u syafa'atin, wasyafa'atu fil lughati ja'alu syai'i syaf'an. Kata syafa'at secara bahasa Arab maknanya adalah menjadikan sesuatu itu genap. Menggenapkan sesuatu disebut syafa'ah. Demi anak genap, lawan dari kata ganjil. Syafa'ah diambil, ya, dimaknakan dalam bahasa Arab menjadikan sesuatu itu genap, menggenapkan sesuatu. Wa fil istilah, dan secara istilah, at-tawassutu lil ghair bijalmi manfa'atin aw daf'i madarah. Menjadikan diri sebagai perantara untuk orang lain. Menjadikan diri perantara untuk orang lain untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan suatu mudarat. Ini disebut dengan asy-syafa'ah. Kita jadi perantara untuk dengan lain. Kumbena, satu, agar orang itu mendapatkan manfaat. Ya. Dua, agar orang lain tidak mendapatkan mudarat. Misalkan ada anak sekolah, pelanggarannya banyak, tagin pecat ya ini. Datang tiba ustaz, bicarakan dengan mudirnya, maka ini disebut dengan meminta syafaat. Bahasa kerennya kayak, ya, melobi, menjadikan perantara yang melobikan kita suatu urusan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, isfa'u tujaru, berikanlah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Mbeng batur syafaat, sidapada geun mau pahala. Ada orang yang tidak memiliki pekerjaan, kemudian melalui perantara seseorang, ya, dia melamar pekerjaan di suatu tempat, di suatu instansi, dan dia berhak untuk itu. Dia berhak untuk pekerjaan itu. Kemudian melalui perantara ini mengatakan, saya punya keluarga fulan, dia keahliannya begini dan pas cocok bekerja di sini, tolong terima dia kerja di sini. Kemudian dia diterima, ini yang disebut dengan syafaat. Urusannya dengan akhirat, ya, urusannya dengan akhirat ada dua, syafaatun batilah wa syafaatun sahih. Syafaat yang batil dan syafaat yang sah, yang benar. Fasyafa'atul batilah ma yata'allaku bihil musyrikuna fi asnamihim haythu ya'budunahum wa yaz'umuna annahum syufa'ulahum minallah. Syafaat yang batil adalah syafaat yang berkaitan dengannya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah pada berhala-berhala mereka, pada sesembahan-sesembahan mereka. Mereka beribadah kepada berhala tersebut, tujuannya apa? Mencari syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah warna kesyirikan zaman dahulu. Orang musyrik di zaman jahiliyah, bahkan sampai saat ini, keyakinan mereka terletak pada syafaat al-batil ini.
Mereka datang ke kubur orang salih, sebagaimana orang-orang musyrik dahulu beribadah kepada Al-Lat wal-Uzza wal-Manat. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan, bukan dia yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat, tapi hanya sebagai perantara yang memintakan kita syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syafaat yang batil. Makanya Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-18, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ini karakternya kesyirikan dari zaman dahulu sampai hari kiamat. Beribadah kepada selain Allah, apapun sesembahan itu. Walikah, kuburankah, berhalakah, patungkah, orang salihkah? Ya. Kata Allah, mala yadurruhum wala yanfa'uhum, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Wa yaqulun, mereka beralasan, mereka berhujjah, haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka adalah sebagai pemberi syafaat saja. Ya, yang rawasang kita. Kita ini bukan orang baik, kita ini banyak dosa. Jadi kita harus berdoa melalui perantara dia. Ya, yang rawasang kita jemaah. Nanti dia yang berbicara kepada Allah, lebih cepat dikabulkan. Itu hujjah dan alasan dari zaman dahulu sampai kapanpun. Ini alasan orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan itu warnanya bermacam-macam, tapi intinya satu, yaitu menjadikan mereka apa? Pemberi syafaat si Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin hadhihi syafa'ah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akan tetapi syafaat ini batilatun la tanfa', batil, tidak bermanfaat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muddatsir ayat ke-48, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'. Tidak akan pernah bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Apalagi nyari syafaat dengan duit para jamaah. Minta syafaat ngadu kepeng, beli surga ngadu kepeng. Ya, apalagi ditentukan nominalnya, enggak ada. Tidak ada. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diraih dengan amalan. Ada 4 amalan para jamaah untuk mendapatkan syafaat Nabi. Satu, apa yang tahu? Menjawab azan. Ya. Kemudian yang kedua, membaca salawat. Kemudian yang ketiga, ini bagi yang tinggal di kota Madinah, sabar dengan kesulitan dan kesusahan di kota Madinah, terutama cuaca ekstrimnya. Jadi Madinah itu terkenal pada zaman dengan cuaca ekstrimnya, panasnya ekstrim, cuaca dinginnya ekstrim. Bahkan orang-orang yang datang dari luar kota Madinah, dari Makkah, dari Riyadh dan yang lainnya, mereka mengatakan dinginnya Madinah ini berbeda dengan dinginnya kota Riyadh, meskipun derajat Celsiusnya lebih bawah. Di Riyadh itu sampai 0 derajat, 1 derajat. Madinah mungkin paling ya 5, 6, 7, 10. Tapi itu masih mengalahkan dinginnya kota-kota yang lain. Kenapa ya kota 5? Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW mengatakan, la yasbiru ala la'wa'il madinati wa shiddatiha ahadun in ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang sabar terhadap kesulitan dan kesusahan yang ada di kota Madinah seorang pun dari umatku, melainkan aku akan memberikan dia syafaat. Aku itu nengkelimpir presa atau teh nih.
Wah, urung kita mau wah ini. Kumbe nah, depresa tau teh. Ya. Sakre. Selong, pancor. Ya. Kita di, bukan di negeri Madinah. Tapi ada amalan yang lain. Mengucapkan zikir, menjawab azan, kemudian membaca apa? Doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan ladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, dalam sahih Bukhari. Maka dia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Sudah berapa? 3. Keempat, mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yawmal qiyamah, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat? Hai Rasulullah, sayyidiki paling senang si mau syafa'at pelungguh le jelo kiamat. Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, laqad dhanantu ya Aba Hurairah la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal mink. Sungguh wahai Abu Hurairah, aku mengira tidak ada seorang pun yang pertama kali bertanya lebih dahulu daripada dirimu tentang hadis ini. Lihat ikhwatal iman, Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan hati yang ikhlas, itu yang mendapatkan syafaat. Bukan hanya sebatas ucapan, bukan hanya sebatas ucapan. Catat ini dengan baik para jamaah. Untuk masuk ke dalam surga bukan hanya sebatas ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana dikatakan kepada Wahab ibn Munabbih, salah seorang tabi'in yang mulia, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah kunci surga? Bala, walakin laysa miftahun illa walahu asnan. Iya, la ilaha illallah kunci surga, tapi setiap kunci itu ada gerigi dan giginya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak. Jika engkau datang membawa kunci yang ada giginya, pas akan dibukakan bagimu. Tapi kalau tidak, pintu surga itu tidak akan terbuka. Nah, yang terakhir, yang kelima, al-mautu fil Madinah, meninggal dunia di kota Madinah. Aku ndak kesemati diri ta. Meh, kenyat diri kulengan atas hotel nabe. Kumbe na, Nabi bersabda ini. Ya, hadis riwayat al-Imam Ahmad, al-Imam Tirmidzi. Apa sabda Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar, man istata'a an yamuta bil Madinah, barang siapa di antara kalian sanggup untuk mati di kota Madinah, falyaf'al, hendaklah dia melakukannya. Fa inni asfa'u liman mata biha, karena aku pasti akan memberikan syafaat orang-orang yang meninggal di dalamnya. Kecapi lalu dari TKI para jamaah ini. Hah? Ya, pergi ke Madinah. Terus mati di sana. Artinya mati di sana bukan maksudnya bunuh diri. Artinya kalau kita bisa meninggal dunia di kota Madinah, meninggal dunialah di kota Madinah. Kalau bisa nyawa kita Allah cabut di sana, kita berharap itu ikhwatul iman. Karena keutamaan yang luar biasa.
Baik, kita lanjutkan. Syafaat yang kedua, wasyafa'atu sahihatu ma jama'at syurutan salasa. Syafaat yang benar, syafaat yang mengumpulkan tiga syarat. Pira syarat para jamaah? Telu. Satu, ridha Allah 'ani syafi'. Ridha Allah untuk sang pemberi syafaat. Ya. Kalau ada yang menawarkan jasa, saya siap akan memberi Anda syafaat pada hari kiamat. Ya, maka jangan percaya. Ini obralan terlalu murah. Tidak ada perjanjian. Belum tentu Allah ridho kepada dia. Siapa tahu dia pelaku kesyirikan yang tidak berhak ya mendapatkan izin untuk memberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah 'anil masyfu'i lahu. Ridho Allah bagi yang diberi syafaat. Tapi ada syafaat yang ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh manusia yang kafir, yang mukmin, yang beriman. Yang munafik semua mendapatkan syafaat ini. Syafaat apa? Syafaat apa para jamaah? Syafaat disegerakannya hisab di padang mahsyar. Yang disebut dengan syafaat apa? Syafaat kubra, syafaatul uzma, syafaat terbesar, syafaat teragung. Ini semua mendapatkannya manusia. Tapi syafaat yang lain ini syaratnya berapa? Tiga. Allah memberikan izin kepada Allah ridho kepada yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Yang ketiga, iznuhu fis syafa'ah. Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat. Ini tiga syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat ke-26. Wa kam min malakin fis samawat. Begitu banyak para malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum. Tidak bermanfaat syafaat mereka. Illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha' wa yarda. Kecuali bagi yang Allah izinkan dan bagi yang Allah ridai. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, falin nabi thalathu syafa'at. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tiga syafaat. Nanti kita akan sebutkan dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, Nabi itu memiliki 8 syafaat. Kita uraikan satu persatu. Tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Nabi itu cuma memiliki berapa? 3 syafaat khusus. Yang pertama, as-syafa'atul uzma. Ya. Syafaat yang agung. Fayashfa'u fi ahli al-mauqif. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang-orang yang berada di mana? Padang mahsyar. Hina yaqdi bainahum ba'da an yataraja' al-anbiya. Ketika para nabi yang disebut dengan ulul azmi minar rusul mengundurkan diri, tidak sanggup untuk memberi syafaat. Yang sanggup hanya siapa para jamaah? Yang sanggup hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, berapa ulul azmi para jamaah? 5, 1. Hah? Nabi Muhammad, 2.
Ibrahim. 3. Nuh. 4. Isa. Kemudian siapa? Nabi Musa. Kata Allah Azza wa Jalla, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya para rasul yang teguh. Lihat ikhwatal iman, Allah sebutkan ya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7. Wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum minka, satu Muhammad. Wa min Nuh, Nuh kedua. Ibrahim. Kemudian siapa? Musa. Kemudian Isa lima. Makanya Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, wahai Muhammad, sabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azm, para nabi yang memiliki keteguhan hati. Zul hazmi was sabri, kata Abdullah bin Abbas, para rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Jadi lima nabi ya, Adam, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa. Setelah itu kepada Nabi Muhammad SAW, barulah Nabi mengatakan ana laha, akulah yang akan melakukannya. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Adam tidak sanggup, Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Musa tidak sanggup, Nabi Isa tidak sanggup. Yang sanggup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu syafaat yang pertama. Kemudian syafaat yang kedua, beliau mengatakan wa amma syafa'atu tsaniyah fayashfa'u fi ahli al-jannati an yadkhulul jannah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni surga, untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada pun yang memiliki syafaat ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, saya ingin ngerontok lawang surga ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca dulu riwayat Al-Imam Muslim, ana awwalu syafi'in fil jannah. Akulah yang pertama kali memberikan syafaat untuk masuk ke dalam surga. Ya, tidak ada yang bisa menyalip dan melampaui Rasul alaihi salatu wassalam. Seluruh para nabi tidak ada yang berhak untuk itu. Yang berhak urusan mengetuk pintu surga ini siapa? Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik, ati babal jannah yaumal qiyamah, aku datang ke pintu surga pada hari kiamat. Fa astaftihu, aku minta untuk dibukakan. Fa yaqulul khazin, malaikat penjaga surga mengatakan, man ant, siapa engkau? Fa aqulu Muhammad, aku adalah Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka, aku diperintahkan untuk membuka pintu surga hanya untuk dirimu. Aku tidak akan pernah membukanya kepada siapapun sebelum dirimu. Sudah berapa ini para jamaah? 2. Kemudian syafaat yang ketiga. Wahunaka aidan syafa'atun salisatun khasatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada syafaat yang ketiga yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu para jamaah? Syafaat yang ketiga ini. Siapa yang tahu syafaat yang ketiga? Hah?
syafaat Rasul kepada kepada pamannya Abu Talib yang mati di atas kekufuran. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, siapa? Abbas ibn Abdul Muttalib. Lihat, yang namanya saudara pasti ada rasa iba pada dia. Abbas ini mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bisyaih? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberikan manfaat kepada pamanmu Abu Talib sedikit pun? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Bukankah dahulu Abu Talib ini dia berjuang bersamamu, membelamu, memperhatikanmu? Mereka lah yang menjagamu dari orang-orang Quraisy. Qala na'am. Iya. Huwa fi dahdahin minan nar. Dengan syafaatku dia berada di neraka yang paling dangkal, yang apinya sampai di mata kakinya saja. Walau la zalik, kalau bukan karena syafaatku, lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, maka Abu Talib akan berada di bawah neraka yang paling bawah. Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ahli sejarah itu ada 11. Hamzah, kemudian Abbas, yang dua-duanya masuk Islam. Kemudian siapa lagi? Abu Talib. Kemudian Abu Lahab. Ini 4 orang yang berjumpa dengan Islam. 2 masuk, 2 enggak. Kemudian ada namanya Az-Zubair. Ini mati sebelum Islam. Kemudian Abdul Ka'bah. Ada namanya Al-Muqawwim. Ada namanya Al-Mughirah. Ada namanya Wal-Ghaidaq. Ini nama-nama paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman, ya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, wa amma syafa'atu tsalitsah fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar wa hadhihi syafa'atu lahu wa li sa'irin nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim. Sebelum kita lanjutkan membaca, ada pendapat al-Imam At-Tahawi dalam akidahnya, al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini beberapa syafaat Nabi SAW. Kita sebutkan tadi berapa? 3. 1 syafaatul uzma, 2 syafaat untuk masuk ke dalam surga bagi penghuni surga, 3 syafaatnya untuk siapa? Pamannya Abu Talib. Yang keempat, yang ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sekelompok manusia yang amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya, yang disebut dengan Ashabul A'raf. Apa arti para jamaah? Ashabul A'raf. Ya. Sebutkan dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi, salah satunya syafaat bagi ashab Al-A'raf. Manusia pada hari kiamat itu ada 3 para jamaah. Kira luwena
Telu. Dan itu juga macam mereka di dunia. Dalam surat Fatir ayat ke-32. Perhatikan. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum zalimun li nafsi. Ini jenis manusia yang pertama. Siapa namanya? Zalimun li nafsi. Orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa dia? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat al-murtakibu li ba'dil muharramat. Saya gelarnya orang yang menzalimi dirinya sendiri. Mengerjakan perkara yang zalimun li nafsihi. Yang kedua, wa minhum muqtasib, orang yang pertengahan. Siapa dia? Al-mu'addi lil wajibat, kata Ibnu Katsir. At-tarik lil muharramat wa qad wa yaf'alu ba'd al-makruhat. Perhatikan. Manusia yang kedua, saya rana muqtasid, orang yang pertengahan. Dengan tengah-tengah. Bagaimana dia? Menunaikan yang wajib, meninggalkan yang haram. Terkadang melakukan sebagian, meninggalkan sebagian ibadah sunnah. Terkadang meninggalkan sebagian ibadah sunnah. Dan terkadang masih melakukan yang makruh. Si ngerokok tama kali ayat ini berarti kumbe nang ngerokok makruh mana? Ya. Ayo kerokok bukan makruh, haram. Apalagi bilang jelo. Ya. Baik, yang ketiga, sabiqun bil khairat. Orang-orang yang terlebih dahulu melakukan kebaikan. Ini tiga jenis manusia. Bagaimana ciri mereka? Al-fa'ilu lil wajibat wal mustahabbat. Senantiasa melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. At-tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dul mubahat. Dia meninggalkan yang haram dan yang makruh dan sebagian yang mubah. Si mubah doang jerangnya. Ini siapa namanya? Sabiqun bil khairat. Sekat si terakhir ini apa? Si tengah-tengah ini aja bau. Nda itu si keji ini pada jamaah ini. Oh si terakhir ini kah? Sabiqun bil khairat, melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh, bahkan meninggalkan sebagian yang mubah. Berat apa ndak ini? Goyo, yang mau si makruh dan melentel lenggi ini doang para jamaah. Ndak no makruh si haram, mau bet? Sahabat yang mulia, ya, Huzaifah ibnul Yaman mengatakan, mentafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Yab'atsullahu an-nasa thalathata asnaf. Allah akan membangkitkan manusia tiga macam pada hari kiamat. Sebagaimana saya katakan tadi. Satu, zalim li nafsihi. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Si wajib kurang, dosa begelanyat. Ya wah ini. Kurang wajib, dosa begelanyat. Apa kemudian yang kedua? Wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Fasabiqu bil khairat yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Orang yang sabiqun bil khairat masuk surga tanpa hisab. Berat soal.
dia meninggalkan berobat dengan besi panas. Padahal hukumnya diperbolehkan. Makanya dia meninggalkan perkara yang mubah. Wal muqtasid, yang muqtasid yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wadh-dhalimu li nafsihi yadkhulul jannata bi rahmatillah. Orang yang zalim menzalimi dirinya sendiri akan masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, apa syaratnya para jamaah ini? Tama surga dengan rahmat Allah. Bukan dengan syafaat Nabi. Ini pendapat yang lebih benar. Pendapat yang lebih kuat, Ashabul A'raf itu masuk surga dengan apa? Dengan apa? Rahmat Allah, bukan dengan syafaat Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis ya Hudzaifah tadi. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Hakim, Ashabul A'raf qaumun tajawazat bihim hasanatuhum an-nar. Ashabul A'raf adalah sekelompok manusia yang meloloskan mereka dari api neraka dengan kebaikan mereka. Jadi lolos di jembatan ini, as-sirat nu. Wa qassarat bihim sayyi'atu 'anil jannah, tapi dosa juga banyak sehingga tidak berhak masuk surga. Dia diloloskan oleh apa? Kebaikannya dari as-sirat, kata Huzaifah. Tapi enggak lolos masuk surga gara-gara apa? Dosanya. Dosa banyak, kebaikan juga banyak, seimbang. Fa idza sarafat absaruhum tilqa'an nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ketika mereka melihat ke neraka, ya Allah, jangan kau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Ketika itu Allah memandang kepada mereka, qala qumu udkhulul jannata fa inni qad ghafartu lakum. Ketika Allah mengatakan kepada mereka, berdirilah kalian, masuklah ke dalam surga, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi mereka masuk karena rahmat, bukan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, sudah azan ini para jamaah. Nanti kita akan lanjutkan syafaat Rasul bagian yang kedua insyaallah taala. Ya, masih ada beberapa syafaat ini yang khusus bagi Nabi alaihi salatu wasallam, tinggal 3 atau 4 lagi insyaallah taala. Silakan azan. Allah Akbar. Allah Akbar.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذا البيت وعبدك والصلاة آت محمد الوسيلة والوسيلة والوسيلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Silakan ada yang bertanya kepada jamaah. Sila. Baik. Azan yang mana dijawab? Azan tempat dia sholat, di mana dia akan penuhi panggilan sholat dari masjid itu. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan faqulu mithla ma yaqulul muazzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, barulah dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Apa hikmahnya? Kenapa ucapan la haula wala quwata illa billah tidak dengan hayyal shalah hayyal falah? Agar kita diberikan kekuatan oleh Allah, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk memenuhi panggilan tersebut. Ya. Ini rahasia yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa kita dianjurkan menjawab dengan la haula wala kuatan Nabi, agar kita ini diberikan kekuatan, agar kita ini diberikan pertolongan oleh Allah, bantuan untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat berjamaah tersebut. Nah, Allah taala ala wa ala. Nah. Ya. Bagaimana orang yang mati di Madinah tapi dikuburkan di belakang kampungnya, soalnya kan dia ini apa orang merantau ya. Keumuman hadis mengatakan seperti itu. Ya. Keumuman hadis mengatakan yang penting mati di mana? Di kota Madinah. Mudah-mudahan dia mendapatkan keutamaan hadis itu. Barang siapa yang mampu di antara kalian mati di mana? Di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan barang siapa yang dikubur, dikubur. Tapi apa? Mati di kota Madinah. Mungkin saja ya dia kepengen dikuburkan di sana. Tapi ternyata pemerintah setempat memerintahkan untuk mengirim, maka apa daya? Tayyib, Allahu taala ala wa ala. Nah, sila. Kif? Gimana kondisi? Mengenai kondisi alam kubur dengan peristiwa hari kiamat, tentu alam barzakh punya peristiwa yang berbeda. Kemudian al-mahsyar, kemudian peristiwa rentetan-rentetan peristiwa selanjutnya punya dalil yang berbeda. Alam kubur dimulai dengan pertanyaan dua malaikat, Munkar wa Nakir. Kemudian apa para jamaah? Setelah itu ya, lolos dari pertanyaan, maka dia akan didatangi oleh salih yang gagah rupanya, yang semerbak aromanya.
sejauh mata memandang, lapangkan kuburannya. Kemudian senantiasa diperlihatkan tempatnya di mana? Di surga. Sebaliknya, orang-orang yang tidak selamat dari pertanyaan mungkar wa nakir, ya, akan disiksa oleh siksa yang lain setelahnya. Kuburnya disempitkan. Kemudian akan diperlihatkan tempatnya di mana? Di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam kubur, alam barzakh, ya, adalah peristiwa yang berbeda dengan peristiwa di padang mahsyar, kemudian peristiwa-peristiwa yang berlanjut sebelumnya. Tapi kita katakan ikhwatal iman, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, alam barzakh adalah persinggahan pertama. Kuburan itu persinggahan pertama, bukan tempat peristirahatan terakhir. Mari kita mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan, ya, kalaan. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis Imam Tirmidzi, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama menuju negeri akhirat. Jelas ini? Wallahu alam, kita tidak tahu. Iya, kita tidak itu melainkan berdasarkan dengan dalil. Karena ini urusan apa para jamaah? Ini urusan gaib. Nanti kalau saya mengatakan mungkin saja, oh kan jadi dukun nih tebarah ini. Oh iya iya, entah kan. Au ang tebida lon coba kan jadi dukun nih ini. Kan ngeramal ujung-ujungnya. Nah. Allahu taala ala wa ala. Sudah Bapak. Terus ini orang yang sebutan itu yang zaman patron yang mati dalam keadaan masih kecil, tapi mati apa namanya, ada orang kafir, orang kafir yang meninggal ini, kemudian yang dibunuh, kemudian ada beberapa yang meninggal dan empat orangnya. Baik. Hadis itu riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah. Bunyi hadisnya, wa ammal ladzi mata fil fatrah fa yaqul, orang yang meninggal di zaman fatrah dia mengatakan, rabbi ma atani laka rusulun, wahai Allah, tidak ada seorang rasul yang datang kepadaku. Fa ya'khudhu mawathiqahum la yuti'unnahu fa yursilu ilaihim an idkhulun nar. Lalu Allah mengambil perjanjian kepada mereka bahwa mereka benar-benar akan mentaatinya. Kemudian Allah mengirim utusan kepada mereka untuk menyampaikan, masuklah kalian ke dalam neraka. Kemudian demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Nah, jika mereka masukinya, sungguh neraka itu menjadi kesejukan dan keselamatan bagi mereka. Nah, ini bunyi hadisnya.
Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang apa? Sahih. Ini penilaian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi ya, kemudian ditanyakan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah. Pada waktu itu yang menjadi komite tetapnya itu diantaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan orang yang sama sekali tidak sampai kepada mereka dakwah seperti hadis itu si Tuli dan Al-Fatrah itu, ya, maka dia akan diberikan ujian pada hari kiamat, ya, dia akan diuji, ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, anak-anaknya orang kafir itu juga akan diuji, ya, lolos dari ujian itu dia akan masuk ke dalam surga, tidak lolos masuk ke dalam neraka. Jelas nih Bapak? Nah, Allahu taala ala wa'ala. Memang secara logika mungkin terkadang ya kita tidak mengatakan seperti itu, tapi hadis ini disahihkan oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, ada pertanyaan yang lain? Baik. Orang kita iri. Terus? Ibnu al-Arabi, salah satu ulama Maliki mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang berbicara keutamaan kurban. Di antaranya hadis azimu duhayakum fa innaha matayakum 'ala as-sirat. Iya. Perbesarlah, perbaguslah hewan kurban kalian. Maka dia akan menjadi hewan tunggangan kalian pada hari kiamat. Hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Jadi tidak ada satupun hadis sahih berbicara tentang keutamaan kurban. Tidak ada. Cuman perintah berkurban ada. Nabi SAW dan para sahabatnya mencontohkannya ada. Ya, maka oleh karena itu tidak harus ada ganjaran baru kita mau melaksanakan. Jangan diiming-imingi ganjaran baru mau melaksanakan. Itulah meta-meta. Apa padilahnya ini? Ulah begetuan dulu. Apa keutamaannya? Munara alhamdulillah lamun denara. Begawi ya be, soknya sahih dalilnya. Yang penting dalilnya apa? Sahih. Taib. Mengenai pertanyaan Bapak Haji Sarman, karena ini waktu ini para jamaah, saya akan bahas nanti hadis itu ya, tentang tiga macam manusia tadi itu. Dan hadis itu disahihkan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan nanti kita akan jelaskan siapa yang akan mengurus mereka pada hari kiamat. Ya, nanti ini kita akan bahas insyaallah taala. Mereka akan datang peristiwa ini nanti pada hari kiamat. Ya, pembahasan tentang akidah ini akan datang. Tapi karena disegerakan, kita akan segerakan pembahasannya biarlah. Ingatkan tiang nanti Bapak pada bulan yang akan datang pada minggu yang ketiga insyaallah. Tapi secara logika memang hadis itu bertentangan para jamaah dengan akal kita ya, Bunda. Ya. Dia sejuk dan apa? Selamat. Lailallah. Ya, ya. Tapi kalau Nabi yang berbicara, kita mau berbuat apa lagi? Nah, terlebih dengan riwayat yang sahih. Allah taala ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita, Rasul alaihi salatu wassalam telah menerangkan kepada kita, untuk menjadi penghuni surga kita harus meniti satu jalan.